walaupun ada apa kemudahan untuk menggunakan translator, tapi dia mungkin tak sama lah dengan apa orang satu nak cakap ke orang dua. Orang kata usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ni adalah kerana PM kita sekarang, PM apa, Dato' Seri Ismail Sabri, dia tak fasih berbahasa Inggeris. Adakah ini pada pendapat Akirah dan Akirah merupakan satu kekurangan sekiranya Perdana Menteri ataupun mana-mana pemimpin negara tak boleh berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris, yang mana sebenarnya memang banyak digunakan lah kan untuk urusan rasmi dalam bahasa Inggeris ni? Kalau bagi saya, untuk Perdana Menteri lah, untuk orang-orang yang ada kuasa di negara kita, orang yang mentadbir negara kita. Okey, kalau bagi saya memang betul penggunaan bahasa Melayu ni perlu dimartabatkan, perlu digunakan, perlu diangkat. Tapi kalau bagi pandangan saya sendirilah, saya rasa penggunaan bahasa Inggeris yang fasih untuk kita punya apa leader, kita punya leader negara tu adalah perlu. Sebabkan benda ni adalah penting. Bila mana mereka nak berkomunikasi dengan negara luar, perlu adakan hubungan yang baiklah. Hubungan diplomatik itu perlu dijalankan dengan baik. Dan bila bila mana mereka menggunakan bahasa Melayu dalam sesuatu ucapan, dalam sesuatu majlis peringkat internasional lah, saya rasa benda tu sukar. Sukar dan amat sukar bila menggunakan ucapan dalam bahasa Melayu. Sebabkan betul ada teknologi, ada orang yang boleh translate, tapi benda tu adakah sama translation yang dilakukan tu dengan perkara yang diucapkan tu? Kita kena ambil kira lah benda tu. Jadi kita nak juga tengok Perdana Menteri kita tu sebagai seorang yang berkarisma. Maksudnya kita nak dia jadi contoh kepada kita. Jadi contoh tu bukan kalau penggunaan bahasa Inggeris dia tu kurang, macam mana bangsa-bangsa rakyat-rakyat dia tu nak tengok dia punya apa identiti, cara pembawaan dia dalam majlis, macam mana kita nak tengoklah semua benda tu. Jadi saya rasa untuk fasih bahasa Inggeris bagi pihak menteri, pihak-pihak menteri lah maksud saya, saya rasa fasih bahasa Melayu perlu dan martabatkan fasih bahasa Inggeris adalah perlu dan martabatkan bahasa Melayu adalah harus.